Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di kesempatan kali ini saya mau membaca artikel berita. Kali ini beritanya berita bukan datang dari Indonesia. Langsung saja ke topik pembacaan beritanya. Pelawak Betawi Omas meninggal dunia. Suara.com. Kabar duka datang dari dunia hiburan tanah air. Pelawak senior asal Betawi, Omas Wati atau dikenal Omas, meninggal dunia pada hari ini, Kamis, tanggal 16 bulan 7 2020. Kabar ini telah dibenarkan oleh manajer Mandra, Nani. Mandra merupakan saudara dari Omas. Ya betul, kok Omas meninggal sore ini. Jamnya saya nggak tahu detailnya. Saya lagi di luar kota, kata Nani kepada suara.com pada hari Kamis tanggal 16 bulan 7 2020. Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan lebih lanjut ihwal meninggalnya Omas. Omas merupakan pelawak kelahiran Jakarta, Indonesia, 3 Mei 1966. Dia mengawali karirnya dengan bermain kesenian tradisional Betawi, lenong. Omas juga kerap tampil di televisi sebagai pemeran pendukung dalam beberapa sinetron dan acara lawak. Oke, beritanya itu saja yang saya baca kali ini. Semoga almarhumah Omas Wati husnul khotimah, diampuni segala dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya, dan ditempatkan di surga Allah yang paling indah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk kawan-kawanku, terima kasih yang selalu menyimak video-video saya. Jangan lupa selalu waspada, selalu jaga kesehatan Anda, dan selalu berbuat baik. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.